Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan ya. Oke. Di video kali ini kita akan membahas hal yang arak nih sekarang atau masih panas-panasnya nih teman-teman, dan tidak lain tidak bukan ya tentang kenaikan BBM, terutamanya untuk BBM Pertamax ya. Untuk BBM Pertamax ini dia naik sekitar tanggal 1 yang lalu dari harga 9.500 naik 12.500 kalau nggak salah. Ya, naiknya sekitar 3.000 cuy. Jadi lumayan nih naiknya nih teman-teman. Nah, dan apa saja sih dampak dari kenaikan BBM ini? Terutamanya saya nih yang sering banget pakai Pertamax untuk kendaraan saya. Ya, walaupun Pertamax ini membantu mesin agar mesin kalian lebih performa atau lebih prima, tapi kalau naik gini ya bikin tekor juga sih, karena naiknya itu nggak main-main cuy, 3.000 cok. Dan untuk beberapa momen saya juga terpaksa harus menggunakan BBM atau bahan bakar yang beroktan 90 ya. Ya apalagi kalau bukan Pertalite, sedangkan untuk motor Yamaha R15 kan dia membutuhkan RON sekitar 92 atau ya minimal pakai Pertamax nih teman-teman. Dan efek-efek, karena saya sudah terlanjur pakai Pertalite juga nih, saya mau sharing dikit nih teman-teman tentang efek samping jika kalian menggunakan Pertalite di motor kalian. Nah, efek samping apa saja itu? Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Hal yang paling pertama saya rasakan ialah tentunya dari tenaga motor yang kurang cuy. Alias ya kurang bertenaga karena spek BBM-nya yang tadi, yang dimana motor ini membutuhkan oktan 92, kita paksakan untuk mengisikannya dengan BBM dengan beroktan 90 saja nih teman-teman. Tentunya ini berpengaruh sama atau berpengaruh dengan performa mesin motornya, yaitu tarikannya boyo cuy. Efek samping selanjutnya, nah ini berdua panas banget juga nih teman-teman. Saya ini ambil gambarnya siang-siang. Dan efek samping selanjutnya ini apa ya, gejala ngelitik yang ada pada motornya atau knocking istilah kerennya nih teman-teman. Ya, motor kalian bakalan mengalami knocking atau ngelitik jika kalian terlalu sering menggunakan BBM Pertalite atau BBM yang beroktan 90 ke bawah pokoknya cuy. Nah, dengan hal itu kalau sering ngelitik atau knocking, pistonnya kan bakalan kena tuh atau bakalan berkerak, yang tentunya efek sampingnya atau hal yang paling buruk terjadi bisa aja kalian bisa turun mesin nih teman-teman. Nah, dan sekarang ini kebetulan bensin saya udah mau habis. Ini dia. Ini saya sengaja buat kosongin buat ganti Pertamax lagi nih teman-teman. Walaupun harganya naik cuy. Ini tinggal setetes doang nih Pertalite di motor saya. Nah dia, saya sengaja pakai Pertalite untuk ngerasain sensasinya. Dan sayang banget nih, saya nggak pakai action cam dan ngetes motornya secara langsung. Soalnya saya lagi di luar kota nih teman-teman, jadi nggak sempet rekam pakai action cam.
Oke, itu aja sih dari saya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. I'll see you in the next video. Bye!